Secepatnya ingin mempunyai anak kembali juga dirasakan oleh Tasya Nurmedina yang tidak lain adalah kakak dari aktris cantik Zaskia Diameka serta istri dari aktor Ferry Ardiansa. Namun lantaran pernah mempunyai penyakit kista, hingga kini Tasya mengaku susah untuk mendapatkan momongan kembali. Tapi kebetulan pas aku itu, aku sebenarnya gak ada masalah, tapi orang tuh kalau lagi masa subur tuh biasanya sel telurnya kan banyak banget, bisa sampai 12, 20 gitu atau 15 gitu. Aku itu cuman 2 sampai 3 telur di masa subur. Sempet sedih juga, kenapa kok cuman 2 atau 3. Ternyata dokternya bilang, kamu pernah kista ya, operasi. Iya, berarti pada saat operasi kista banyak sel telur yang ketarik keluar. Jadi memang orang biasa normalnya, sehatnya kalau misalnya lagi masa subur itu bisa telurnya 10 ke atas. Aku lagi masa subur, lagi abis halangan, pas dicek cuman 2 sampai 3. Jadi dokter bilang, ya untung-untungan kamu kalau bisa dapat, karena sel telurnya cuman sekian gitu. Pokoknya intinya aku bersyukur udah dapet gift, walaupun memang untuk memulai proses yang kedua ini luar biasa banget, sudah hampir gift udah hampir 7 tahun gitu. Jadi ya berusaha untuk bisa lebih bijaksana lah sama Allah juga, maksudnya apapun yang dikasih sama Allah ya udah diterima gitu.